Jalannya masih bagus. Sekarang pedalnya sudah habis. Tapi enggak apa-apa, namanya motor trail. Harus lewat sini. Monggo, Bu. Banjir mungkin sampai ke sini airnya. Ini kan saya penasaran, dari saya ini banjir. Ini banjir. Airnya deras. Dari manakah ini? Cari bersama-sama sumber airnya dari mana, sungai mana. Kayak iku lho, banjir semalam itu kan semalam penuh hujannya. Monggo, Bu. Kiriman dari lah, ini dari timur. Dari timur berarti dari sana lho. Ya. Airnya begitu deras, berarti kan debit air dari sana begitu banyak. Nah, sampai segini airnya, berarti sungai yang ada di sebelah timur, yang ada di pinggir jalan raya itu penuh, penuh total.
Nah ini. Ini nanti siang mungkin ini sudah penuh. Dan padi ini mungkin akan tenggelam. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan airnya langsung mengalir ke tempat saya sana, aman. Saya harus cari gambar. Nah ini tadi belum ada airnya, sekarang sudah ada airnya. Begitu deras kiriman dari waduk Pacal yang ada di Nganjuk. Lagi syuting ini. Ini jalan satu-satunya setelah jembatan itu diperbaiki. Akses utama itu ini, satu untuk roda dua. Namun untuk roda tiga ke atas atau roda empat tidak diperkenankan lewat sini, karena terlalu sempit jalannya, 2 meter, sehingga agak muat untuk kendaraan roda empat. Banyak warga berlalu lalang untuk beraktivitas ke sawah, berdagang, bisnis, atau mungkin di kantor. Tapi kebanyakan mayoritas warga di sini itu mata pencarian adalah sebagai petani yang mengandalkan sawahnya sebagai mata pencarian. Kita bayangkan sendiri kalau pagi-pagi seperti ini di sawah banyak sekali warga atau orang untuk mencari nafkah atau menggarap tanah garapannya berupa padi. Satu-satunya mata pencarian cocok tanam di sini adalah padi.